Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berjumpa kembali dalam materi selanjutnya, yaitu manajemen resiko proyek. Selamat mengikuti. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana telah didiskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa manajemen risiko proyek ini merupakan satu dari 9 knowledge area yang harus kita pahami dalam konteks pengelolaan sebuah proyek. Walaupun manajemen risiko proyek ini terletak pada supporting atau pada facilitating function, tetapi akhir-akhir ini peranannya amatlah penting dan sangat signifikan dalam pengelolaan proyek demi keberhasilan dan tercapainya target dan tujuan dari proyek tersebut. Kita tahu saat ini dalam pengelolaan proyek semakin kompleks, semakin banyak faktor yang tidak terkendali. Karena itu manajemen risiko merupakan salah satu faktor yang memiliki peningkatan kadar kepentingan sangat signifikan untuk diperhatikan pada satu dasawarsa terakhir bagi kita sebagai pengelola proyek. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa manajemen risiko itu sudah ditetapkan sebagai sebuah standar oleh lembaga standarisasi internasional yang dikenal dengan ISO 31000. Jadi ISO 31000 itu merupakan manajemen risiko. Nah, sebelum diterapkan ini, maka terlebih dahulu kita harus melakukan apa yang disebut dengan risk assessment. Risk assessment itu adalah penilaian seberapa besar faktor risiko yang harus kita tanggung dalam suatu pengelolaan proyek. Dengan kata lain, kira-kira proyek ini kemungkinan gagalnya besar apa tidak. Nah, setelah kita tetapkan dengan assessment itu, baru kita putuskan bagaimana kita mengelola risiko tersebut, dan akhirnya kita dapat membuat daftar risiko-risiko yang harus kita hadapi, dari risiko yang paling berat sampai risiko yang paling ringan, dengan alternatif solusinya yang kita sebut sebagai contingency plan. Oke. Nah, faktor yang salah satu yang penting dalam mempertimbangkan risiko adalah faktor severity atau konsekuensi atau dampak dari risiko tersebut. Suatu risiko memiliki dua faktor utama, yaitu severity dan probability. Severity itu dampak dan probability itu adalah kemungkinan keterjadiannya. Tentu risiko yang paling besar adalah yang severity-nya tinggi dan kemungkinannya terjadinya sering. Atau dari sisi severity, dia masuk dalam level 5, catastrophic, dan frekuensinya juga sangat sering. Dalam konteks severity, kita mengenal ada 5 level dampak dari sebuah risiko. Yang pertama, paling ringan, disebut sebagai neglectable atau bisa diabaikan. Level 2 adalah minor. Level 3 adalah moderate atau sedang. Level 4 adalah major atau cukup berat. Dan level 5 adalah menghancurkan atau membuat risiko proyek ini hancur atau catastrophic. Nah, faktor yang kedua yang juga mempengaruhi risiko itu adalah probability atau likelihood, potensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tentu semakin kemungkinannya semakin sering, risikonya semakin besar. Sama, ini juga ada 5 level. Level 1 ada disebut dengan rare. Rare itu apa artinya? Kemungkinan terjadinya 0 sampai dengan di bawah 10%.
Yang kedua adalah unlikely, jarang, ya, jarang sekali terjadi. 10 sampai di bawah 25%. Possible, ini mungkin terjadi, sedang, antara 25 sampai di bawah 50%. Likely, kemungkinannya besar untuk terjadi, 50 sampai dengan di bawah 75%. Dan almost certain, hampir pasti terjadi, itu 75 sampai 100%. Saya ambil contoh, pada proyek konstruksi bangunan, resiko yang paling sering terjadi adalah mundurnya waktu penyelesaian. Mundurnya waktu penyelesaian itu masuk dalam level 4 atau likely. Ya, likely. Nah, sedangkan rendahnya kualitas itu masuk dalam level 3, yaitu possible. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengevaluasi nilai resiko? Tentu pada setiap proyek resikonya nggak cuma satu, ada banyak. Kita kalikan dua faktor tadi, yaitu severity, consequences, multiply by likelihood. Ini merupakan nilai indeks resiko. Nah, nanti kita urutkan dari nilai resiko yang paling tinggi sampai paling rendah. Dan kita mau menyusun juga langkah-langkah kontingensinya diurutkan dari resiko yang paling tinggi ke yang paling rendah. Mengapa? Karena kita nggak tahu apakah manajemen biaya kita cukup untuk meng-cover contingency plan menangani resiko-resiko tersebut. Karena itu harus kita pilih dari resiko yang paling tinggi sampai resiko yang paling rendah. Nah, langkah terakhir dalam manajemen resiko, kita menyusun apa yang disebut dengan risk register atau register daftar resiko yang kita masukkan dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini ada yang warnanya merah atau orange, ya ini. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Kalau kita lihat yang sumbu X, ini menggambarkan severity atau konsekuensi, sedangkan yang sumbu Y ini menggambarkan probability. Risiko yang paling tinggi itu adalah yang merah ini. Karena yang merah ini memiliki probabilitas yang besar, tinggi, ada 5 kan. Nah, juga dia memiliki tingkat severity yang besar. Nah, contohnya ini. Nah, ya, ini beberapa resikonya. Namanya, ini ada nomor 1, 2, 3. Ini nomor resiko. Jadi langkah pertama kita nulis dulu daftar resikonya, nomor 1 sampai dengan nomor berapa, terserah, lalu kita hitung masing-masing nilai severity atau consequences dan probability-nya, lalu kita letakkan mana yang paling tinggi itu warna merah, yang sedang kuning, yang itu hijau. Nah, jadi ini resikonya tinggi, yang ini sedang, yang kuning atau hijau muda ini, dan yang hijau ini rendah. Ya, ada yang disebut nilai resiko dasar, ya. Nah, ini kalau misalnya NRD-nya apa namanya? Kita lihat di sini 3 itu kalau dampak dan kecenderungan lebih dari 6. Nilai resiko dasarnya 3, ya. 3 itu artinya warna merah, itu ya. Tapi kalau misalnya consequences dan probability-nya 4 sampai dengan 6, 2 menengah, 1 sampai dengan 4 itu adalah rendah, ya, seperti itu. Nah, contoh ya, penerapan manajemen risiko ISO 31000 versi 2009 dalam bidang hospital. Yang pertama, dokter terlambat datang, dampak pasien menunggu, probabilitinya 4. Kenapa? Ya, dokter sering terlambat, kita tahu, kita sering nunggu, ya. Tapi dampaknya tidak terlalu besar, ya. Dikalikan 4 kali 2 8, nilai risikonya 3. Ekstrim. Kita lihat di sini, lebih dari 6, 3 atau ekstrim. Berikutnya salah memberikan obat, probability jarang terjadi, pasien mati ini ya, meninggal. Severity-nya parah, gawat, nomor 5. Tingkat resikonya 2 kali 5, 10, 10 masuk di mana? Masuk di 3, karena lebih dari 6. Ya, ekstrim. Nah, kemudian perawat judes, ya, perawat judes pasien tidak puas. Probability ya kadang-kadang ada sih, yang jutek nih perawat kadang-kadang judes. Sebenarnya bukan judes tapi dia tidak mau pasien itu banyak mengeluh dan banyak menawar, ya, disuruh nurut aja. Nah, seperti ini. Ini adalah tingkat resikonya, ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat sebenarnya bagaimana resiko ini kalau kita terjemahkan dalam sebuah proyek. Tapi sebelum itu izinkan saya memutar video yang menggambarkan bahwa
Manajemen risiko itu penting dalam kegiatan apapun termasuk proyek. Video ini saya ambil dari cuplikan klip sebuah film yang sangat terkenal kurang lebih 15 tahun lalu, yaitu Lord of the Rings. Ya, silakan ini nanti Anda cermati. You have only one choice. The ring must be destroyed. And what are we waiting for? The ring cannot be destroyed, Gimli, son of Gloin, by any craft that we here possess. The ring was made in the fires of Mount Doom. Only there can it be unmade. Dalam sebuah proyek kita ingat ada standar, syarat-syarat untuk kualitas yang disebut dengan requirements. One of you must do this. Setelah kita menentukan requirements atau tujuan, kita mendiskusikan apa resikonya. There is evil there that does not sleep. Great eye is ever watchful. It is a barren wasteland, riddled with fire and ash and dust. The very air you breathe is a poisonous fume. Not with 10,000 men could you do this. It is folly. Have you heard nothing Lord Elrond has said? The ring must be destroyed. Setelah kita mendiskusikan apa resikonya, langkah selanjutnya adalah mendiskusikan solusi. Solusinya apa? Nah, biasanya pada saat mendiskusikan solusi ini, kita di tim pengelolaan proyek pun akan berdebat, akan berdiskusi mana alternatif yang paling baik, Gus. Yang pada akhirnya kita menentukan apa solusi yang terbaik yang harus kita pilih. I will take the ring to Mordor. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil, contingency plan, tetapkan siapa person in charge-nya, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tersebut. By my life or death, I can protect you. I will. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Carry the face of us all, little one. If this is indeed the will of the council, then Gondor will see it done. Here! Mr. Frodo's not going anywhere without me. No, indeed, it is hardly possible to separate you, even when he is summoned to a secret council. Nah, setelah tujuan itu disepakati bagaimana cara menyelesaikannya, maka get everyone involved. Semua anggota tim berusaha membantu dalam menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan resiko atau masalah yang timbul di depan. So be it. You shall be the fellowship of the ring. Right. Where are we going? Ya, itulah tadi gambaran mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan resiko itu dibuat. Yang pertama adalah kita menentukan requirements-nya.
kemudian kita akan menentukan list daftar resikonya, lalu kita akan mencari solusi yang terbaik, lalu menetapkan tim siapa yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan resiko itu. Harapannya seluruh orang dapat terlibat dan dapat bersama-sama menyelesaikan resiko itu dengan baik. Nah, pada prinsipnya resiko proyek itu dapat dikaitkan dengan sebuah peluang untuk mendapatkan kerugian atau akibat buruk yang lain. Jadi resiko itu ada dua, dampak atau kerugian dan ketidakpastian, severity dan probability. Nah, biasanya orang itu memiliki preferensi sendiri dalam menyikapi resiko. Ada yang menghindari resiko, nggak mau cari masalah. Biasanya orang seperti ini nggak bakal cocok jadi suatu pemimpin proyek ya. Yang kedua netral, netral itu dia tidak punya preferensi apa-apa. Ada resiko ya sudah, dihadapi, kalau nggak ada ya sudah. Yang ketiga pencari resiko, ini orang yang senangnya bermain-main di dekat-dekat hal-hal yang berbahaya. Biasanya orang yang selalu mencari resiko yang lebih besar, karena dia melihat peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, high risk, high gain begitu, dalam ekonomi ya terutama. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan manajemen resiko proyek? Manajemen resiko proyek ini merupakan sebuah seni dan pengetahuan yang mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi resiko selama proyek berlangsung demi tercapainya sasaran proyek. Nah, biasanya dari penelitian-penelitian yang sudah-sudah, ada 55% proyek yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Mostly adalah anggaran dan waktu, karena kita tidak mengelola resiko itu dengan baik dan benar. Ya, nah, langkah-langkah dalam manajemen resiko, prinsipnya adalah kita melakukan perencanaan, mengidentifikasi resiko, menganalisis dua faktor tadi, ya, menganalisis faktor severity dan probability-nya, lalu merencanakan tanggapan respon, rencana contingency plan, lalu bagaimana kita menyusun tim dan melakukannya. Oke. Nah, saya rasa itu secara umum. Nah, kemudian selanjutnya, dalam sebuah organisasi proyek, ada yang disebut kemarin itu WBS, Work Breakdown Structure. Tapi juga kita bisa melakukan apa yang disebut dengan Risk Breakdown Structure. Risk Breakdown Structure ini merupakan satu cara untuk kita mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam proyek kita ini dapat berasal dari bagian mana saja. Sebagai contoh, resiko proyek dapat timbul dari sisi technical, dari sisi organisasi, maupun dari sisi manajemen. Dari sisi technical misalnya, kita punya proyek dengan spesifikasi teknis yang sangat tinggi, tapi kita nggak mampu melaksanakannya. Karena apa? Kita nggak punya teknologi misalnya dan lain sebagainya. Atau dari organisasi, karena kita nggak memiliki misalnya orang yang cukup capable, orang yang cukup kompeten dalam melaksanakan ini. Nah, setelah kita melakukan risk breakdown structure, selanjutnya kita membuat risk register, ya, probability dan impact atau probability dan severity, sama seperti tadi skala 1-5, membuat matrik warna merah, kuning dan hijau. Ini adalah tujuan utama dalam manajemen resiko. Nah, selanjutnya izinkan saya juga untuk memutarkan satu video mengenai bagaimana kita membuat matrik resiko tadi ya. Oke, kita lihat sebentar. So it failed. Now my project will be delayed. But what can I do? I cannot know the future. Actually, there is a way to look into your project future. It's called risk management. Risk management is a process that we perform on a daily basis. It consists of three main parts: risk identification, assessment,
and control. Consider the following example. Imagine that you are walking in a hospital corridor and suddenly you see an electrical cable on the floor. Here you have identified a risk. You stop and think about the situation. Many people use this corridor, so there is a big chance someone will fall and injure him or herself. You need to do something about it. This is risk assessment. You go and talk to the man using the electrical cable, explaining to him the hazards of leaving it there in the hallway, and ask him to remove the cable or tape it to the ground securely. This is risk control. In that example, you saw into the future, the possibility that someone might fall over, and you did something to prevent it. Likewise, we could have anticipated that the crane might fail and prevented its failure in different ways, like, say, maintenance. In this example, we went through a full cycle of risk management. We identified, assessed, and controlled the risk. Now let's examine these processes in greater detail. Risk identification is when we try to anticipate the future and think of possible events that can happen in our project and affect it in a negative way. In the project book, I explained two of the most important tools used to identify the largest amount of risk: brainstorming and the review of other planning templates. When identifying risks, make sure you invite experts in the technical field of the project, since they can uncover different risks they have learned from experience. Also, during risk identification, focus on generating a large number of ideas by encouraging people to participate. You don't need to assess their contribution at this stage. When you finish risk identification, you will generate a list that contains many possible risks that can happen during your project's life cycle. Chances are you will generate a long list of possible risks. But projects have limited resources, so we need to select the risks that are more critical from the list. After all, some risks are so small that they might not need our attention at all. Now we will start with risk assessment. But first, we need to understand the following two points. First, the risk formula. Basically, it says that risk depends on two factors: the chance of the event happening and its severity. So in the first example, the risk of a person tripping on the electrical cable is a combination of the chance that someone will walk in the corridor and trip on the cable and how big the injury will be. The formula will help you see basic components of risk and thus understand them and be more confident and objective when analyzing them. The second point you need to understand is the risk matrix. It's a tool designed to help you calculate the risk formula easily. It is basically a table where the chance that the risk will happen is indicated on one axis and the severity of the event is found on the other. The cells of the table represent the score of the risk, which you can define in many different ways. There are many different shapes of risk matrices, as discussed in the project book. So, putting risk assessment into practice, let's rank the risk of the crane failure. We should ask two questions. First, what is the likelihood that the crane will fail? This will depend on the quality of the crane, how many times it failed in the past, and in what condition it is kept. So, if it is fairly new and well maintained, the chance will be low. The second question is, if the crane fails, what effect will it have on the project? Well, this depends on the importance of the tasks which need to be done using the crane. So if we have a construction project with many lifting activities, we can rank the severity as high because many tasks will not be done if it fails. Important: risk management in projects will most likely demand the use of resources and may consume some of the project budget. We don't want to respond to risks that are highly unlikely to happen or have very small effects, so make sure you conduct proper risk ranking. This can be accomplished by justifying why you have given a particular score to a specific risk component. This will differentiate risk management from just arbitrary guessing. After risk assessment, we can rewrite our list of ranked risks and start looking for ways to control them. Controlling risks should be a fun exercise because you have the opportunity to be creative and select among different tools to control risks. There are four main tools for risk control. Can we eliminate the risk? We can do so by making it impossible to happen or ensuring that it will have no effect on the project. We can also opt to reduce the risk by decreasing its chance of happening or its severity. We can also transfer risks to others who can better deal with it for a fee. Or we can just accept the risk if we know we can do nothing about it. In the project book, I have given different examples of how we can select and apply these techniques. Selecting a controlling strategy will depend on many factors, like the score of the risk,
the importance of the project, and our ability to actually implement the control option. Baik, jadi itu adalah bagaimana cara kita membuat matrix risk register. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dalam manajemen risiko ini akan saya sampaikan pada bagian kedua project, bagian kedua dari video pembelajaran kita ini. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.